Ibu korban bullying pelajar di Cilacap mengamuk saat bertemu pelaku di sekolah. Dalam video tersebut terdengar suara jeritan ibu korban yang mengamuk kepada pelaku di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Ibu korban tak terima anaknya dianiaya kakak kelas. Momen tersebut beredar di unggah akun TikTok Yunapril 3, Kamis, 28 September 2023, yang memperlihatkan ibu korban mengamuk menemui pelaku yang tega menganiaya anaknya. Tampak ibu korban yang tak bisa menahan emosi saat bertemu dengan MK, pelaku yang menganiaya anaknya. Ia bahkan terus memarahi pelaku meski sudah dilerai beberapa orang. Ibu korban ngamuk ke siswa SMP aniaya anaknya, namun aksi ibu korban yang mengamuk ke pelaku dilerai oleh beberapa pria yang berada tempat kejadian. Diceritakan dalam narasi video tersebut, ibu korban bahkan sempat tidak mau makan karena melihat kondisi sang anak yang terus menangis hingga terluka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh MK kakak kelasnya. Orang tua korban bully tidak bisa menahan emosi saat dipertemukan dengan pelaku perundungan. Ibu korban bahkan sempat tidak mau makan karena melihat kondisi anaknya yang terus menangis karena terluka hingga berdarah, tulisnya. Thank you.